antara sebahagian kecil tanah-tanah Melayu ni telah berjaya dikafirkan. Itu memang melawan Islam, orang Melayu kita ni dia bukan lekeh-lekeh tau. Patutlah geng-geng ni suka kat sini, banyak harta rupanya. Ha, kaya tanah Melayu rupanya. Tu eh. Nak kafirkan tapi tak berjaya eh. Orang Masya kita antara yang melawan. Orang kita ni memang melawan kan. Macam mana perancangan dia untuk negara kita? Macam mana nak kuatkan Nasrani kat Malaysia dan melemahkan Islam? Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu kutik. Selamat datang di channel YouTube Arsyu Dianti Putri. Hari ini kita akan reaction video sebagai pengingat dunia sudah semakin tua dan kita perlu banyak melakukan amal-amal soleh untuk lebih lagi taat ibadahnya, untuk lebih rajin lagi mengajinya, membaca Al-Quran. Dan ini ada video yang bagus banget, ceramah dari Ustadz Amin dari Al-Imran Channel. Langsung aja di subscribe guys. Usaha kafirkan orang Malaysia. Kita lihat sama-sama video ceramah dari Ustadz Amin ini. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @elsyudiantiputri. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Ada satu buku British translate daripada Portugis. Ketika tombangnya Kota Melaka, 25,000 rumah orang Melayu dibakar. 25,000 orang eh. Diruntuhkan Masjid Agong Melaka, didirikan Kota Famosa di apa nama? Di atas runtuhan Masjid Agong Melaka. Dan sultan kita badly wounded. Sultan bukan duduk saja tak, sultan memimpin peperangan dalam silat dan badly wounded, cedera parah. Kan cedera parah, bukan sultan cuma dulu tak. Kan? Dibantu kemudian daripada kerajaan Jawa. Dulu Nusantara dua tanah, tanah Melayu, tanah Jawa. Kan dua-dua ni memang sangat rapat. Tanah Melayu lagi besar, Sumatera tu semua tanah Melayu. Belanda pecah jadi Indonesia. Sumatera tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu sampai ke Champa, kepulauan-kepulauan Melayu termasuk dengan selatan Filipina. Itu dipanggil Malay Archipelago. Dia pecah-pecahkan Malay biar Archipelago. Kita rasa waktu Indonesia itu tak rasa kita rumpun Melayu tu. Tanah Jawa ni daripada Jakarta ke bawah dan juga kepulauan-kepulauan Jawa. Dan orang Melayu dan orang Jawa ni, orang bangsa Jawa bangsa Melayu, dia memang rapat. Sebab tu kan ada pembayang pantun, jika roboh Kota Melaka, papan di Jawa kami sorongkan. Jika sungguh bagai dikata, jiwa dan raga kami korbankan. Dan terbukti Masya Allah, sultan kita badly wounded. Sultan Demak daripada Jawa, Sultan Pati Yunus, syahid dekat Kota Melaka. Sultan Demak syahid dekat Kota Melaka lawan Portugis. Nanti tulis Sultan Pati Yunus. Sultan Pati saya Yunus, suka aku catat. Tuan-tuan salinkan ya, nama-nama saya sebut ni, baca. Jadi kita akan Sultan dapat Pati nampak Yunus. Lagi. Sultan Pati Yunus. Sultan tulis Kerajaan Demak, Kerajaan Melaka, Kerajaan Jawa. Kita Kerajaan Melayu. Sebab itu takkan Melayu hilang di dunia. Ada sambungannya lagi tu. Tapi ramai orang tak tahu. Apa Ustaz? Selagi Jawa ada di belakang. Itu saja. Saya tambah tu. Okay. Lagi Jawa ada di belakang. Tanah Melayu dan tanah Jawa kan. Jadi orang-orang apa nama penjajah ni memang nak pecahkan kita, biar kita rasa kita ni bukan Malay Archipelago ni. Kan? Dia nak rasa kita orang-orang Banjar, orang apa nama Bugis, orang Melayu, orang itu semua. Tapi kita semua adalah Malay Archipelago dipanggil. Kan? Sana Java Archipelago. Dua ni adalah Nusantara. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin semua sekalian, berapa nama penjajah datang kemari, dia nak kafirkan. Okey, tadi kita dah cerita goal, kita dah cerita glory dan gospel. Dia cuba kafirkan. Kan? Dan tuan-tuan sekalian, banyak antara sebahagian kecil tanah-tanah Melayu ni telah berjaya dikafirkan. Antaranya adalah bahagian Filipina. Filipina tu dulu Filipina tu namanya sempena nama Raja Portugis, Raja Philip. Raja Philip itu semua adalah tanah Melayu semua. Hanya tinggal selatan
Raja apa nama Sultan Sulaiman syahid ketika lawan Spanyol, waktu tu Spanyol. Bukan raja Portugis, raja Spanyol. Sebab belatar tu Spanyol datang. Kemudian disambung perjuangan oleh Sultan Kudrat daripada Mindanao. Tuan-tuan salin lah nama Sultan Kudrat Mindanao. Nanti baca. Lawan Portugis. Jadi negara tu dinamakan dengan negara dia dan sebagainya. So belah kita Portugis datang, kemudian Belanda datang. Tujuannya gold, glory, gospel. Tapi gold, alhamdulillah gospel. Dengan keberkatan pemimpin-pemimpin kita, kemudian dengan pahlawan-pahlawan kita, ulama-ulama kita, dia berjaya bawa balik gold, dia berjaya glory, tapi dia tak berjaya gospel kan anak-anak Melayu kita. Dia tak berjaya dengan Tashilan. Kita memang melawan Tashilan. Orang Melayu kita ni dia bukan lekeh-lekeh tau. Tuan-tuan, kenapa orang Bugis datang ke kawasan kita? Orang Bugis juga sebahagian daripada mana Melik Archipelago. Istilah Melik Archipelago ni bukan kita yang buat. Itu barat menamakan balik. Oh, ini memang kawasan orang Melayu. Ketika Sultan Hasanuddin Goa Sulawesi, dia menyerah kepada Belanda, tapi kita tak tahu apa alasannya. Ahli sejarah tertanya-tanya kenapa. Sedangkan dia masih kuat, pahlawan-pahlawan dia masih ada, masih kuat. Jadi akhirnya pahlawan-pahlawan dia semua pergi keluar daripada Goa, cari kesultanan-kesultanan yang masih lawan Belanda. Antaranya kita yang Melayu Semenanjung ni lah. Sebab tu Opu Belima tu datang ke sini ni lah. Sebab sultan kita masih berlawan lagi dengan Belanda waktu tu. Jadi sultan Melayu bagian kita ni kemudian maknanya dikejar oleh Belanda atas nasihat, daripada Johor pergi ke Riau, daripada Riau pergi ke Lingga. Di sana tu Riau Lingga. Dan Belanda kejar tau. Salin perang Riau 2. Belanda Riau kejar 2. Nak kalahkan sultan. Tapi disekat dekat Pulau Penyengat. Pulau Penyengat dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah. Sampai di Pulau Penyengat, mereka berperang betul-betul tentang silat. Antaranya adalah penyelam-penyelam Melayu. Kalau sekarang bahasanya free diving. Melayu. Orang Melayu kita ni, dia boleh menyelam. Dia letakkan atau bocorkan kapal-kapal Belanda ni. Itu kita ni orang air tau. Tuan-tuan belajarlah berenang. Sebab dalam darah kita ni, kita memang mahir dengan ilmu air. Kita satu-satunya bangsa yang menamakan negara kita tanah air. Orang lain hanya land saja. Tanah doang. Kalau dalam bahasa belah-belah Parsi, land ni tan. Pakistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Kelantan, mananya? Kelantan. Iya. Kita satu-satunya tanah air. Air juga negara kita. Perairan juga negara kita. Jadi Belanda kalah di Pulau Penyengat, dia lari balik pergi ke Melaka. Waktu tu dia dah base kat Melaka dan juga Batavia. Batavia tu dekat Jakarta sekarang. Raja Haji Fisabilillah kejar Tuan-Tuan Sinan. Sampai kat Melaka, kepung Melaka dah, tinggal nyawa-nyawa ikan. Kalaulah bukan pengkhianat beritahu ke Batavia, Melaka dah jatuh ke tangan orang Melayu balik. Tapi di Batavia ni dulu nama dia Sunda Kelapa. Daripada Sunda, Teluk Sunda, Sunda Kelapa. Jadi Belanda datang, ambush pada pagi. Dan syahid Raja Haji Fisabilillah. Akan kita dengarkan sejarah tangan kanannya dengan badik, tangan kanannya memegang kitab Dalail Khairat, tangan kiri memegang badik. Kena ambush pada pagi. Syahid kat Kota Melaka. Itu daripada Pulau Penyengat tu. Raja kita di Lingga. Raja Melayu kita. Jadi kita yang masih melawan. Kita tuan-tuan tak terkalah tau dengan perang. Kita kemudian ditipu. Kemudian Belanda dia nak cerita sikit sejarah. Kemudian macam mana Inggeris boleh datang? Macam mana Inggeris boleh datang? Inggeris tak dikena-mengena pun dengan kita kurun ke-15, kurun ke-16. Inggeris mula datang ketika Napoleon Bonaparte kalahkan negara Belanda dekat Belanda. Jadi Belanda tak ada negara, dah kena tawan dengan Napoleon Bonaparte daripada Perancis. Jadi Raja William lari pergi ke British. Jadi bagaimana status negara-negara Belanda di seberang laut? Jadi daripada Perancis ambil, William kata, British kau ambil je lah. Itulah British datang ke sini. Sebab mengambil
tanah-tanah Belanda yang Belanda dah tak ada negara. Oh. Datang sini. Sekali datang sini berita kata apa? Ush, patutlah geng-geng ni suka kat sini. Banyak harta rupanya. Ha, kaya tanah Melayu rupanya. Tu weh. Jadi berita pun ada kat sini. Berita ada di tanah Jawa dan juga tanah Melayu. Kepulauan Melayu dan Kepulauan Jawa. And, jadi maknanya datang ke sini. Kemudian Napoleon Bonaparte kalah. Bila Napoleon Bonaparte kalah, Belanda dapat balik negara dia. Macam mana status negara-negara Belanda di seberang laut? Maka Belanda minta balik. Maka mereka minta balik, mereka kata, ni bahasa senang faham tau. Dulu kau tak ada, kau minta tolong aku, takkan kau nak ambil semua. Maka berlakulah perjanjian Anglo-Dutch, British dan Belanda. Maka Belanda bagi daripada Singapura ke atas tu kepada British, baki Belanda ambil. Itulah bermulanya saja dipecahkan kekuatan orang Melayu kita. Raja kita berada di Lingga, bendahara berada di Pahang, Temenggung berada di Johor. Maknanya dipecahkan. Biar kekuatan raja tu tak ada. Raja di Lingga. Itu 1824. Tapi ceritanya adalah nak kafirkan, tapi tak berjaya. Orang kita antara yang melawan. Orang kita ni memang melawan. Jadi dia tak boleh nak lawan. Jadi dia kalahkan dengan perjanjian-perjanjian. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Jadi tuan-tuan jangan ingat usaha untuk mengkafirkan anak timur ni telah terhenti. Dia tak terhenti tuan-tuan sekalian. 2012 saya pergi ke Masjid Aqsa. Kebetulan waktu tu rupanya waktu tu padri-padri Nasrani ada membuat persidangan dekat Israel sana tu. Dekat Israel. Kebetulan bas yang mereka pakai pada malam itu adalah bas yang sama yang bawa saya pergi ke border nak balik. Tertinggal satu dia punya resolusi daripada Jerusalem, 8 muka surat. Macam mana perancangan dia untuk negara kita, macam mana nak kuatkan Nasrani kat Malaysia dan melemahkan Islam. Saya bukan reka cerita. Waktu tu saya cerita kat Facebook saya sampai Bukit Aman datang dekat office. Saya kata saya bukan ahli politik. Dia kata boleh tak minta? Boleh. Boleh tak dapat senaraikan orang-orang Kristian yang mana orang Nasrani yang berada di sana? Boleh. Saya dapatkan senarai. Saya cakap kawan saya kata boleh tak dapatkan? Dapat nama-nama ni semua. Dan apa yang berlaku kat kita daripada sudut Islam dan bukan maknanya, sebenarnya benda tu 2012 saya dah cerita dah. Tuan-tuan carilah ceramah saya 2012, cari FB saya 2012, saya cerita mengenai declaration ataupun solusi daripada Jerusalem, 8 muka surat. Nanti kita cari ya weh di Facebook 12 tahun yang lalu. Jadi tuan-tuan jangan ingat benda ini terhenti tau. Kita jangan lena. Jangan lena. Sampai-sampai tak kisahlah orang bertekak sana, bertekak sini dan sebagainya. Benda basic ni, apa-apa pun pahaman politik kita, kita kena faham. Islam. Ya, betul atau banget. Islam. Keturunan kita. Itu yang sudah terjadi apa, di Indonesia kenapa, sekarang. Kenapa digasak timur ni? Sebab ada hadis Nabi SAW mengenai demikian. Min qibalil masyrik. Okay. Muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okay. Jadi, antara yang menyemarakkan adalah daripada belah timur. So timur tu mana? Wallahu alam. Dan antaranya timur tu mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin kita, mungkin China, mungkin Jepun. Kita tak ceritalah mengenai Jepun, kita tak ceritalah mengenai China, kita nak cerita bagian Nusantara kita ni lah. Sebab kita anak-anak timur. Suka tak suka, tuan-tuan anak timur. Tuan-tuan kena persediakanlah diri. Daripada sudut akidah, imanan, pegangan, yeah, ibadah, akhlak, jadi apa ilmu, begitu juga orang Islam kena sihat, mana kesihatan jaga, makanlah benda bagus-bagus. Kita tengah terkenal dengan rempah-rempah apa, makanlah rempah-rempah, rempah ratus tu, vitamin-vitamin ke apa ke, biarlah masjid ada juga anjurkan benda-benda kesihatan. Kita tak tahu. Tapi kesedaran itu mungkin kita akan paskan pada anak-anak kita. Biar dia jaga kesihatan, jaga fit, jaga apa semua. Taklah makan, tidur. Dengan harapan esok pagi jadi kurus.
Wah, Ustadz menyindir saya, Ustadz. So, jadi yang penting ilmu lah, ilmu kefahaman dan sebagainya. Dan satu lagi, kita jangan lupa usaha untuk melemahkan dan mengkafirkan bangsa Timur ni, dia tak berhenti. Tuan-tuan silakan, lepas tentera salib kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masihi. 1187 Masihi, tentera salib kalah dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Mereka mempelajari satu benda. Orang Islam tak dapat dikalahkan dengan senjata. Sebab dalam Islam dia ada modul mencintai akhirat lebih daripada mencintai dunia. Mencintai kematian lebih daripada mencintai kehidupan. Benda itu satu modul untuk orang Islam yang orang kafir takkan boleh kalahkan. 1187 Masihi. Dan lepas 1187 Masihi itu, mereka membina satu grup Orientalis. Itu yang tertubuhnya dua universiti besar, Oxford dan juga Cambridge. Kita bukan cerita Oxford dan Cambridge sekarang. Sekarang memang maknanya baguslah sumbangan pada ilmu. Ini kita cerita selepas 1187 Masihi, waktu mula-mula awal penubuhan dia. Ada orang, saya pernah cerita kat satu ceramah dan kecam. Pak pandai ustaz cerita. Ini kita cerita 1187 dulu. Ini 1000 tahun lepas. Lebih kurang macam mana tujuan dia. Dia membina satu grup Orientalis. Yang Orientalis ni mempelajari bangsa-bangsa Muslim macam mana nak lemahkan daripada dalam. Beri macam ustaz ni macam cerita filem je kan? Tak. Dia memang real wujud. Saya dengan izin Allah kebetulan pada tahun 2009 saya dijemput mengajar menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Maknanya saya pernah mengajar di Rusia, duduk di sana, mengajar di sana. Dekat sana saya jumpa grup Orientalis, tuan-tuan. Orang yang tak pernah datang tanah Melayu, fasih cakap Melayu. Mereka belajar Quran, belajar tulisan Jawi. Kita anak-anak kita pun banyak tak boleh baca Jawi dah, tapi mereka boleh baca Jawi. Saya jumpa. Saya dah kongsikan dekat YouTube kebetulannya. Kalau tidak mungkin kita kata, ustaz ni merepek teori konspirasi lah ni apa. Nanti kita coba cari videonya ya. Kalau teman-teman tahu bisa kirim aja ke grup ya. Maknanya perang salib diorang tubuhkan Orientalis tu. Ni kita jangan cerita Cambridge dengan Oxford sekarang. Sekarang memanglah lain. Dia mula dulu. Dan grup tu masih ada lagi sampai sekarang. Dia kaji bangsa-bangsa Muslim. Termasuk bangsa Melayu kita. Tuan-tuan jangan ingat kita tidak dikaji tau. Saya jumpa grup tu. Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Wow. Termasuk undang-undang bertulis bangsa kita Melayu. Apa barat tulis pada kita? Orang Melayu ni lekeh lah, pemalas lah, itulah. Kita tak ada undang-undang lah. Ada raja je tak ada undang-undang. Undang-undang kita undang-undang adat. Daripada mulut ke mulut. Islam datang pun lambat, kurun ke-11, kurun ke-12. Orang Melayu dapat Islam second hand. Ya, dia tak cakap kita dapat Islam direct daripada Arab, second hand. Daripada India lah, daripada China lah, kita dapat Islam. Takkanlah zaman sahabat Islam dah sampai ke dekat India, dah sampai kat China, tiba-tiba tengah ni tak sampai Islam. Takkan pelik tu tuan-tuan silen. Tapi Orientalis tulis macam tu untuk kita percaya. Tapi saya jumpa undang-undang bertulis bangsa kita Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Ada di St. Petersburg di Rusia. Saya dah ambil gambar dia, saya kongsi kat YouTube. Ada 100 muka surat lebih. Sebelum kita cari Islam, ya, weh. Sebelum zaman Nabi, ya. Bantuin cari Nabi juga. Nabi kan 570 Masihi. Dia lebih kurang dalam 300 Masihi. Kalau sebuah bangsa ada undang-undang bertulis, yang barat pun tak ada lagi, tak kenal lagi benda macam itu, bangsa tu maju dah sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Tapi kita hilang. Manuskrip-manuskrip kita habis dihangkut. Saya balik tu, saya bincang UM, saya bincang UIA. Ada keperluan untuk hantar pelajar PhD buat. Sebab saya buat tengah buat PhD, saya masih lagi diajar macam tu. Orang Melayu tak ada undang-undang bertulis, sehinggalah kedatangan Islam baru ada. Siapa-siapa anak-anak kita untuk ambil PhD, kaji betulkan balik sejarah ni. Rupanya takdir saya dijemput jadi pensyarah sana. Rupanya tuan nak tunjukkan benda ni rupanya. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat hadirin sekalian, saya baru balik daripada Afghanistan. Ujung tahun lepas lawatan dan juga kajian 30 orang 20 lebih kita pergi. Afghanistan ni
negara dia lebih kurang dah 30 tahun tutup. Sekarang dia baru buka. Jadi buka saya ambil peluang untuk pergi sana. Sebab 30 tahun tutup dah. Iraq dekat 20 tahun tak tutup. Iraq pun saya pergi bawah ni buat rombongan untuk tengok sejarah-sejarah di sana. Apa nama Afghanistan. Dekat Afghanistan, diorang agak apa namanya hadis ni diorang memang faham betul. Dan di sana diorang dah mula kibarkan mana panji-panji ni lah. Ni kita cerita sebelah sana lah. Kan? Belah kita jangan kita nanti orang salah faham pula. Ni kita sebelah sana tu. Kan? Maknanya laluan sutra telah mula diwar-warkan benda ni. Laluan rempah kita maknanya pastinya tak adalah begitu kan, dan jangan tuan-tuan pula buat keputusan sendiri berdemonstrasi, jangan maknanya ilmu kefahaman je kan. Tapi sebelah sana betul, sebelah sana telah dikibarkan, padahal hadis mengenai Khurasan penyimpan hitam lagi lemah daripada belah kita. Belah kita punya hadis lagi kuat tau status dia daripada Khurasan. Khurasan tu masih lagi dia punya sanad tu dia punya boleh mantap apa kuat kan. Tapi dia orang memang faham benda ni. Diorang pun cuba dikafirkan. Tuan-tuan salin kejap lagi. Durand Agreement. So salin. Durand Agreement. Macam mana dia pecahkan negara Khurasan. British punya kerja juga. Kalau kita ada Sackpickock. Kita ada Anglo-Dutch Agreement. Dia ada Durand Agreement. Saya bagi nama ni Tuan Salin. Nanti baca. Macam mana dia pecahkan negara Khurasan tu. Untuk lemahkan dia dan untuk cuba kafirkan, tapi tak berjaya juga. Adakah kita akhir zaman ke tidak? Tuan-tuan jangan ambil perkataan saya dekat kuliah ni, tuan-tuan kaji pendapat ustaz-ustaz dan ulama-ulama lain. Jadi kalau saya yang sebut mungkin saya dah cerita ustaz ni bias lah kan. Maksudnya itu akhir zaman lah gini. Kaji ustaz-ustaz lain punya ceramah dan ulama-ulama lain punya perbahasan. Nanti kita akan dapat satu kesimpulan. Kita nak akhir zaman ke tidak? Kan? Kalau ikut tanda-tanda kecil akhir zaman, semua dah ada. Kita tinggal tunggu tanda besar aja dulu. Tanda besar ni bermula dengan Imam Mahdi, Dajjal dan juga Nabi Isa. Tinggal tunggu benda tu je. Tanda kecil semua dah ada tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi maknanya tingkat keamalan, tingkat ibadah, solat jaga, kan? Hubungan dengan Allah jaga, kan? Sentiasa positif. Otak kita ni dia ada cara berfikir. Jangan ada attitude negatif. Kena tukar attitude positif. Sangka baik dulu baru ada sangka buruk. Jangan sangka buruk dulu baru sangka baik. Kalau kita ada attitude negatif cara berfikir, kita akan berpecah. Positif dulu, okay. Selalu memaafkan. Memaafkan ni dalam skala yang besar, belapang dada. Bukan semata-mata suami isteri, tapi macam masjid kita ni. Ingat syaitan suka ke kita berkumpul kat masjid yang ramai ni? Dia akan pecahkan AJK. Gaduh sana, gaduh sini apa semua. Mana-mana masjid pun. Sabar, tenang-tenang, relax. Apa yang penting maknanya sama-sama buat. Attitude ni kebiasaan eh. Jadi otak kita ni kena biasakan dengan fikir positif. Antara fikir positif adalah ingat Allah. Apa-apa takdir daripada Allah SWT, Allah tetapkan, kita ada Allah. Kita akan positif. Jangan ada negative mental attitude. Sikit-sikit nak gaduh, sikit-sikit nak marah, sikit-sikit apa semua kan? Bagi sesama dan syaitan takkan suka benda ni. Tuan-tuan kena tahu musuh kita yang zahir kita kan nampak, tapi musuh tak nampak tu syaitan dan juga nafsu kita. Itu kena uruskan kan? Biar kita kuat lah kan? Sebab ketika Rasulullah mengajar mengenai mengatasi musuh syaitan dan juga nafsu, orang Islam jadi kuat. Sebab dia terbentuk positif mental attitude dan juga maknanya positif feeling attitude, benar-benar feel yang positif kan. Maknanya feel bab saya bagi sikit-sikitlah sebagai ujung ni. Ilmu faham dengan ilmu rasa dua benda berbeza. Ilmu faham dengan ilmu rasa dua benda berbeza kan. Kita faham Allah tu wujud, kita feel Allah tu wujud, dua benda berbeza. Kalau kita feel, kita dah rasa, "Uy, Allah rasa bantuan Allah dalam hidup kita, rasa Allah tu menyayangi kita." Benda tu kena wujudkan. Bukan saja faham belajar kat masjid, tapi kena rasa benda tu.
Atau kena doa minta rezeki Allah Subhanahu Wataala, minta doa. Salah satu cara doa untuk Allah bagi tu apa? Jaga solat. Sebab dalam solat ada satu doa yang wajib kita baca. Al-Fatihah. Tak baca doa ni tak sah sembahyang kita. Doa ni Allah letakkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Allah hidayahkan aku jalan yang lurus. Sebab tu semakin banyak kita solat, semakin banyak kita akan baca ihdinas siratal mustaqim. Kan? Ha, jadi paling kurang satu hari 40 rakaat. Ya. Kan? Dan tetap rasakan feel macam mana Allah akan bantu segala urusan kita. Okey? 40 tu nak cari mana? 40 nak cari mana? Dari sunnah-sunnah juga. Solat wajib 17 rakaat. Ya, 17. Subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. 17 rakaat. Qobliyah dengan ba'diyah, sunat sebelum dan sunat selepas 14 rakaat. Sebelum subuh 2, sebelum zuhur 2, selepas asar 2, selepas zuhur 2, sebelum asar 2. Selepas maghrib 2, sebelum isyak 2, selepas maghrib apa nama? Selepas isyak 2. 14 rakaat. 17 campur 14 berapa? Siapa cikgu matematik? Tolong jawab. 31. 40? 41 kan? Nak cari 9 lagi. Nak cari 9 lagi mana? Tahajud paling kurang 2 contohnya. Solat taubat paling kurang 2. Buatlah solat niat untuk hajat supaya Allah sentiasa bimbing kita 2. Agak-agak bagi lagi 3 apa? Tuan-tuan boleh jawab pun. 40 rakaat. Cuba tuan-tuan, satu hari buat 40 rakaat, ada 40 kali kita baca ihdinas siratal mustaqim. Lepas seminggu, kongsikan apa pengalaman tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh rasa kita lebih tenang, kita lebih positif, kita lebih dibantu rasa hati kita, kita takkan marah-marah kan, kita akan lebih akan boleh lebih banyak air, maknanya Allah bagi air, perancangan idea dan sebagainya. Buatlah solat penting tau. Dalam solat tu ada ihdinas siratal mustaqim tu, hidayah aku jalan yang lurus. Kan? Jadi itulah yang saya nak pakai penutup dia tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada saya dan tuan-tuan sekalian. Amin. Dan siapa-siapa juga yang menjayakan program kita pada pagi-pagi. Banyak peperangan orang kafir dia mulakan. Tapi apabila gema jihad telah diisytiharkan, orang akan perang mati-matian dan betul-betul sungguh orang Islam perang. Maka orang kafir nak start kalah, dia akan buat agreement of peace. Tengok kaji sejarah. Peperangan Israel Sinai. Maknanya ketika orang Islam sudah mula tawan balik Sinai, nak dekat Tel Aviv, US kata okay, kita buat agreement untuk semua kedamaian, agreement of peace. Ataupun treaty of peace. Tuan-tuan salin perkataan treaty of peace, tuan-tuan kenapa dapat senarai treaty of peace yang banyak dia. Israel dengan di Gaza nak kalah Israel. Oh, kita buat agreement of peace. Perjanjian Bosnia. Bosnia mula-mula sebiar perang tuan-tuan salin 1992 1995, Bosnia serang nak habiskan orang Islam kat Bosnia. Tapi apabila gema jihad telah di isytiharkan, orang Islam okey, bila jihad perang betul-betul, dia dah kalahkan Serbia, nak dah sampai ke Serbia dah. Kalau tak negara Serbia pula kena tawan dengan Bosnia. Oh, agreement of peace. Kau kena pulangkan balik tanah yang kau dah masuk tu, pulangkan balik kat dia orang. Kan? Kajilah agreement of peace daripada orang kafir. Kan? Jadi maksudnya peace. Balik pada Gaza, kan? Sebenarnya maksudnya kalau nak ikut sebenarnya mau Islam kena bersatu lah ya, kan? Dan kalau di sana tu sebenarnya walaupun kajian-kajian Islam tidak mengisytiharkan, tapi punya ramai yang hantar bantuan, kan, untuk ke sana secara tak orang tak nampak. Dan memang betul cara tu pada saya daripada satu sudut, sebab kadang-kadang kan dalam hadis yang disebut wasta'inu bil kitman, kau tolong atau minta tolong dengan dalam diam-diam. Yang istia sangat musuh boleh baca, kan? Jadi kadang-kadang cakap apa sahaja negara Arab tak tolong, ada yang tolong namanya. Apa sahaja negara kita tak tolong, ada tolong sama ada yang nampak diam ataupun tak nampak. Tapi memang sana tu ending dia bukan agreement of peace sebenarnya, kan? Kita yang akan bagi peace dekat dia, kan, setelah kita dapat tawan. Sebab orang Islam bila dapat satu tempat, dia takkan menganiayai.
Salahuddin Al-Ayyubi dapat tawan kota Constantinople. Anak kecil tak dibunuh, perempuan tak dibunuh, diraikan orang tua tak dibunuh, orang tak bersenjata pun tak dibunuh dia. Muhammad Al-Fatih ketika tawan Salahuddin ketika tawan Baitul Maqdis. Muhammad Al-Fatih ketika tawan Constantinople, dirai semua, tak ada nak bunuh. Tapi ketika orang salib datang ke Baitul Maqdis pada 1099 Masih, 70,000 orang kena sembelih. Anak kecil, orang tua, perempuan. Dalam badan kita berapa pain darah? Siapa doktor depan saya? Berapa pain darah dalam badan kita? 8 lebih kurang kan? Liter dia lebih kurang 4 ke 5 lah, orang Asia kita. Kalau 4 liter kali 70,000 orang, berapa banyak? 7 kali 4 apa? 280,000 liter darah. Bayangkan. Sebab tu dalam sejarah kata darah tu sampai ke atas buku lali. Saya nak fahamkan, bayangkan 4 liter kali 70,000 orang. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi dapat tawan balik Batu Madis, satu orang pun tak dibunuh dia. Wah, Masya Allah. Sebab kita orang Islam ada adab. Ha, itu waktu Salahuddin nak tawan Batu Madis, kan tentera Panglima Salib waktu tu kata, dulu 100 tahun dulu lebih kurang, orang salib sembelih semua orang Islam. Kau mesti nak balas dendam kan? Kau mesti akan bunuh orang-orang salib yang berada di Baitul Maqdis. Apa Salahuddin kata? Guruku berbeza dengan guru kamu. Guruku berbeza dengan guru mereka. Kami orang Islam tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Panglima Salib batu tu kata apa? Under this time I'm surrender Jerusalem. Dengan termak ini aku surrender Jerusalem. Dan betul, Salahuddin tak apa-apa kan pun. Kita kalau treaty of peace maksudnya. Sekalipun perang kita ada adab. Kita akan bunuh perempuan orang tu tak ada. Tapi dia orang punya treaty of peace belum tentu kita boleh pegang. Sebab guru kita berbeza dengan guru mereka. Guru kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita punya ajaran daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami memelihara kemurnian Al-Quran itu. Tidak akan boleh dirubah. Kan? Sebab tu kita punya ajaran genuine betul-betul Allah dan nampak dia punya keamanan tu. Kan? Wallahualam. Okay, itu adalah ceramah dari Ustadz Amin. Usaha kafirkan orang Malaysia. Keimanan kita bertambah. Kita bisa paham Islam sebenarnya seperti apa. Kita bisa tahu hal-hal yang makruh dan mungkar gitu. Hal-hal yang Allah sukai, hal-hal yang Allah benci gitu. Semoga dengan ini ibadah kita juga semakin lancar, semakin ditingkatkan gitu. Jaga kesehatan juga dan sebagainya. Karena seperti yang Ustadz Amin bilang, akhir zaman udah terlihat, tanda-tanda kecilnya udah terlihat, udah Allah perlihatkan di depan mata kita gitu. Tinggal menunggu tanda-tanda yang besar, kemunculan Imam Mahdi, Dajjal. Semoga kita bisa mempersiapkan diri mulai dari hari ini untuk lebih rajin lagi ibadahnya, untuk lebih ingat sama Allah lagi gitu. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you.